Tokoh penting yakni Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi dan Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka tercatat sebagai daftar pemilih tetap DPT pada Pilkada tahun 2024 di Kota Solo. Ketua KPU Surakarta Justinus Arya Artosuara menegaskan tidak perlakuan istimewa saat kedua tokoh itu mencoblos. Justinus mengatakan Gibran dan Selvi hingga hari terakhir pindah pemilih masih tercatat sebagai DPT Kota Solo di TPS 18 Manahan. Selain Gibran, Arya menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo juga telah tercatat di DPT Solo. Meski terdapat dua sosok tokoh penting, Arya menegaskan tidak ada persiapan khusus di TPS Jokowi maupun Gibran.